Piramida Keops di Giza, Mesir. Ini adalah salah satu keajaiban dunia yang paling terkenal dan merupakan piramida kubah tertinggi yang pernah dibangun. Dibangun pada abad ke-25 sebelum Masehi, piramida ini terdiri dari 5 piramida. Di antaranya adalah Piramida Keops, Piramida Khafre, dan Piramida Menkaure. Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat. Ini adalah taman nasional pertama di dunia yang dibuat pada tahun 1872. Taman nasional ini terkenal dengan geyser All Faithful yang mengeluarkan air panas ke udara secara teratur. Taman nasional ini juga merupakan habitat bagi banyak hewan liar seperti grizzly, kera, dan bison. Candi Borobudur, Indonesia. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini dibangun pada abad ke-8 dan terdiri dari 3 tingkat yang masing-masing mewakili tingkat-tingkat perkembangan spiritual. Candi ini juga terkenal dengan relief-relief yang menggambarkan kehidupan sehari-hari di zaman itu. Kota Petra, Jordan. Kota Petra adalah kota bersejarah yang terletak di Jordan, yang dibangun oleh bangsa Nabatean pada abad ke-1 sebelum Masehi. Kota ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang dikerjakan dengan teknik pengeboran batu, yang membuatnya terlihat seperti terbuat dari batu. Kota ini juga terkenal dengan bangunan-bangunan berbentuk piramida dan kubah, yang merupakan ciri khas dari arsitektur Nabatean. Kota Tepi Sungai Venice, Italia. Kota Tepi Sungai Venice adalah salah satu keajaiban dunia yang paling terkenal di Italia. Kota ini terletak di atas sejumlah pulau di Sungai Venetian dan terkenal dengan bangunan-bangunan yang dibangun di atas air seperti gondola dan bangunan-bangunan yang terbuat dari marmer. Kota ini juga terkenal dengan jembatan-jembatan yang menghubungkan